Hai, konnichiwa, Sapri desu. Hari ini ya, aku ingin menjelaskan kembali cara mengerjakan cubung, artikel cubung untuk M3 gitu ya. Nah, di sini ya, berhubung karena artikelnya pendek, aku ingin langsung memproses dulu isi artikel tersebut, baru kita memproses jawabannya. Biasanya ya, pada dasarnya untuk cubung ini ya, artikel menengah ya, baik itu dari N3, N2, ataupun N1 itu semuanya memiliki 3 pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya artikelnya panjang, panjang gitu ya, pada dasarnya aku menyarankan lebih baik memproses satu pertanyaan, kemudian langsung mencari gitu ya pertanyaan tersebut di artikelnya gitu. Tapi karena berhubung, karena kali ini artikelnya pendek, aku ingin langsung memproses artikelnya dulu. Habis itu baru mengerjakan pertanyaannya. Kebetulan ya, ini ada request gitu ya dari murid aku gitu, tolong jelaskan sensei katanya untuk artikel ini gitu. Jadi di sini aku ingin mengerjakannya gitu ya. Oke, mari kita lihat cara mengerjakannya dulu. Pertama ya, selama ini biasanya kita melihat dulu pertanyaannya, kemudian kita mencari gitu ya kunci jawabannya di artikelnya. Tapi karena dia ini pendek, kita langsung aja gitu ya. Hai, mari kita mulai. Tsuchi de tsukutta nabe. Panci yang dibuat dari tanah, donabe. Hai, donabe. Panci tanah liat gitu ya. De, gohan wo taku hoho wo shokai shimashou katanya. Jadi kan gohan wo taku, menanak nasi. Hoho, cara. Shokai shimashou. Saya ingin mengenalkan gitu ya. Saya ingin mengenalkan cara menanak nasi dengan panci tanah liat yang dibuat dari tanah gitu, kayak gitulah kesannya kira-kira gitu. Hai, donabe de takuto, kalau kita menanak dengan panci tanah liat. Hai, kalau kita menanak nasi lah gitu ya dengan panci tanah liat. Denki kama yori, dibandingkan dengan rice cooker katanya. Dibandingkan dengan rice cooker, zutto oishi gohan ga dekimasu gitu kan. Jadi bisa memasak nasi lebih enak katanya gitu. Hai, lanjut. Mazu, pertama, kome nigo o arai gitu kan, mencuci beras nigo. Nigo ini 2 mu gitu lah gitu ya, ataupun cangkir pengukur. Nah, kalau kami tuh ya bilangnya di daerah Medan tuh bilangnya pakai mu gitu ya. Zaru ni irete. Zaru ini kayak macam sangi. Zaru ini dia sangi. Zaru. Jadi setelah dicuci, masukkan berasnya ke zaru ini, ke sangi. De, mizu ga kireru made, hingga airnya habis ataupun kering lah gitu ya. Sanjupun machimasu. Jadi tunggu selama 30 menit. Sorekara, kemudian donabe ni kome o ire, masukkan berasnya ke dalam panci tanah liat. Mizu o 400cc kaemasu, kemudian tambahkan air 400cc. Ini 400cc untuk 2 mo gitu ya. Nah, tergantung dari panci tanah liat yang dibeli di Jepang itu, dia memiliki 2 jenis. Ada yang memiliki 2 tutup, ada yang memiliki 1 tutup. Nah, sepertinya kali ini ya, di artikel ini mereka menggunakan panci tanah liat yang memiliki 2 tutup gitu. Nah, taira na futa o saki ni oki, kemudian tutup dengan tutup panci tanah liatnya itu yang ini, yang datar katanya gitu. Hai, sorekara oki futa o shite, setelah itu tutup dengan tutup pancinya yang besar katanya. Sono mama oite okimasu katanya, dan biarkan seperti itu dulu gitu. Hai, 20 tatara, setelah dibiarkan selama 20 menit ataupun setelah
20 menit. Gas ni hiotsuke masu. Ya, dalam artinya ya pasang api lah gitu. Ini kayak macam cerita zaman dulu ini. Zaman dulu itu kan kalau misalnya mau ngidupin kompor itu kan dipasang apinya gitu, diputer dia gasnya, kemudian dipasang apinya gitu. Kalau sekarang kan udah macam sistem otomatis, dia diputer langsung cekrek-cekrek-cekrek, langsung nyala gitu apinya gitu ya. Hai, hi wa futsu no tsuyosa ni shite. Hai, apinya. Kekuatan apinya yang biasa aja. Dalam arti lain ya enggak usah terlalu kecil, enggak usah terlalu besar gitu ya. Hi wa futsu no tsuyosa ni shite. Jadi kan besar ataupun kecil apinya itu ya biasa aja. Kemudian 15 fun tattara, setelah lewat 15 menit, shiroi yuge ga dete iru no de kakunin shite, pastikan ataupun cek katanya apabila udah keluar uap air panas. Ai, uap air panasnya yang putih gitu, gitu kan. Dia ada lubangnya dia itu, ditutupnya itu biasanya. Ai, gitu uapnya keluar setelah 15 menit loh dipasang api. Hiyo tome mas, matikan apinya. Soste, lalu sono mama oite okimasho, biarkan dia seperti itu aja, kayak macam mengendapkan lah dia gitu ya. Jadi gitu dimatikan apinya, biarkan gitu aja. Nijupun go ni dekiagarimasu, setelah 20 menit gitu api dimatikan, biarkan lah gitu dia 20 menit. Nah, dia mengendap dia gitu. Mengendap, jadi setelah 20 menit nasinya masak gitu ceritanya. Dekiagarimasu, nasinya masak. Nah, tochu de, di tengah-tengah, futa o akete, membuka tutupnya, futa ne tutup. Naka o mite wa ikemasen, dalam arti lain enggak boleh ngintip gitu. Hai. Kalau ngintip nanti mati timbilan lo, enggak boleh ngintip gitu. Hai, dekiagatara, apabila telah masak itu nasinya, hoka no iremono ni utsushimasho, katanya mari kita pindahkan ke tempat lainnya. Dalam arti ya kayak macam di bakul kek, entah apa kek, di baskom kek, pindahkan tempatnya gitu. Hai, yawarakai gohan ga ibai wa, kalau ingin menginginkan nasi yang lebih lembut ataupun lebih lembek gitu kan, sukoshi dake, sedikit saja, mizu no ryo o fuyashite kudasai, katakan disuruh nambahkan airnya sedikit aja. Tadashi, hanya saja, jikan wa kimirareta tori ni shite kudasai, tolong dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di atas gitu, sesuai dengan cara yang di atas gitu ya. Hai, jadi seperti ini ya, udah kita proses gitu, udah kita bulat-buleti, udah kita artikan gitu ya, udah kita masukkan, kita rekam ke dalam kepala kita gitu ya. Selanjutnya mari kita proses gitu ya, jawabannya gitu, pemilihan jawabannya. Seperti yang biasa, kita cari yang salah dulu gitu. Nah, apabila ya kita mengerjakan dokai, artikel yang menggunakan istilah teknik atau istilah spesial gitu, biasanya mereka akan menambahkan gitu kosakata-kosakata yang spesial, misalnya go ini kan, mo ini. Itu dijelaskan dalam bahasa Jepang yang sangat sederhana gitu, yang gampang dimengerti. Misalnya zaru, sangi ini kan, aminoyoni, dia seperti jaring-jaring katanya. Nah, zenta ini chisana naga taksang aru iremono, ini kayak macam wadah yang memiliki banyak lubang di keseluruhannya ya, zaru ini. Inilah dia, sangi lah gitu. De mizu ga kireru, katanya menghabiskan air gitu kan. Mizu de nurete iru mono no suibun ga naku naru koto, jadi kan mengeringkan lah gitu secara singkatnya. Habis dicuci dia itu berasnya, tolong dikeringkan gitu ceritanya. Jangan habis dicuci langsung dimasak katanya gitu. Ini kan cara memasaknya dengan menggunakan panci tanah liat gitu.
Oke, seperti ini. Mari kita proses dulu. Pertanyaan pertama. Pelan-pelan gitu ya. Hai, gohan o taku toki no mizu ni tsuite. Hai, mengenai air saat menanak nasi. Ah, yang ditanya ini kan mengenai air ketika ataupun saat menanak nasi, katanya gitu. Tadashi mono, mana yang benar, katanya. Hai, mana yang benar gitu. Mari kita lihat nomor 1. Ini ngomong soal air. Hai, ini ngomong soal air. Hai, mizu no ryō wa, hai, banyak airnya ataupun jumlah airnya, kome no ryō no yaku 2 bai, katanya. Jadi jumlah airnya itu adalah sebanyak dari 2 kali lipat dari jumlah berasnya, katanya. Jumlah berasnya. Hai, di artikel tidak ada ya mengatakan bahwasanya jumlah dari air tersebut 2 kali lipat jumlah dari berasnya. Yang ada di situ hanya mengatakan bahwasanya untuk 2 mo memasukkan 400 cc air, katanya. Hai, 400 cc air. Jadi nomor 1 ini bisa aku anggap salah gitu ya. Gak ada menyatakan ya di artikel itu, tolong masukkan airnya itu 2 kali lipat dari jumlah berasnya, katanya gitu. Salah. Hai, masuk nomor 2. Kome o arata ato, katanya. Setelah mencuci berasnya, mizu o kirana kireba naranai, gitu. Dalam arti lain, harus mengeringkan. Mengeringkan berasnya ataupun harus menghabiskan air yang bekas cuciannya gitu. Nah, ini kalau nggak salah ada di artikel. Hai, misalnya kan ini kan kome ni go o arai, katanya. Cuci beras 2 mo kemudian masukkan ke sangi, katanya. Zaru ni irete mizu ga kireru made, hingga airnya habis ataupun airnya kering, disuruh menunggu 30 menit gitu. Makanya di sini bisa aku anggap benar, kita segitigakan aja dulu gitu ya. Hai, selanjutnya nomor 3. Kome o mizu no naka ni irete oku toki, ketika memasukkan beras di dalam air, katanya. Futa o shinai, katanya. Futao shinai. Kome o mizu no naka ni irete oku toki, ketika telah memasukkan Futao shinai. Waktu memasukkan berasnya ke dalam air. Futao no shinai. Memang ini benar, kata dia. Memang ini benar. Ya kalau misalnya kita mau memasukkan beras ke dalam panci tanah liat, kalau tutupnya itu ditutup, ya gak bisa masukkan gitu. Hai, ini aneh. Gak ada seperti itu ya. Hanya saja di artikel udah dijelaskan gitu bahwasanya setelah memasukkan air, mizu o yonghyaku cc o kaemas, tairana futa o sakini oki, tutup dengan tutup yang datar dulu. Surekara, setelah itu tutup dengan penutup panci yang besar, katanya gitu. Nah, ini salah gitu ya. Enggak sesuai gitu dengan artikelnya. Hai, masuk nomor 4. Mizu no ryō to gohan no katasa wa kankenai, katanya. Hai. Jumlah air yang digunakan dengan lembut ataupun kerasnya dari nasi tersebut, katanya, tidak ada hubungan. Oh, ini ada hubungan. Nah, ini salah, ini aneh. Nah, kenapa? Karena di kalimat terakhir dia mengatakan yawarakai gohan ga ibai, kalau mau nasi yang lembut, skoshi dake mizu o fuyashite kudasai, silakan tambahkan airnya sedikit saja, katanya. Nah, ini aneh gitu. Jadi makanya ini salah gitu ya. Jadi seperti ini ya, kalau udah direkam di kepala kita gitu artikelnya, dengan gampang kita kembali untuk mendapatkan gitu ya jawabannya sesuai apa enggak gitu di artikelnya gitu. Jadi pertanyaan nomor 1 ini, nomor 2 yang benar ya.
Hai, masuk ke pertanyaan nomor 2. Gohao takutoki ketika menanak nasi. Jikang, hai, ditanya ini adalah waktu. Waktu, nitsuite, mengenai waktunya ataupun jamnya gitu. Tadashi mono, doreka katanya. Hai, yang benar mana katanya gitu. Nomor 1 kita lihat. Donabe ni kome o irete kara, setelah memasukkan beras di dalam panci tanah liat, yaku, yaku ini artinya sekitar. Sekitar ichi jikan gurai, sekitar 1 jam. Gohang ga dekiru, jadi bisa masak dia nasinya total 1 jam waktunya katanya. Total 1 jam waktunya. Mari kita lihat apakah benar, apakah total ada 1 jam waktunya. Sekitar, ini sekitar loh. Sekitar. Hai, mari kita lihat. Pertamanya, kan pertanyaannya mengatakan setelah memasukkan berasnya ke dalam panci tanah liat. Hai, ini dia. Donabe ni komeo irete, masukkan beras ke panci tanah liat. Udah gitu udah tutup. Habis itu kan 20 hai, 20 tattara gas otsukemasu katanya. Ya tinggal menambah-nambahkan aja. Tambahkan pertamanya 20 menit. 20 menit tambah. Hai, setelah itu setelah pasang api katanya. Hai, hiyo tsukemasu katanya kan. Hi wa futsu no tsuyosa ni shite katanya kan. Apinya dengan kebesaran biasa. Jugofung tatara, setelah 15 menit katanya akan keluar uap panas. Nah, itu pastikan ada keluar uap panas. Hai, tinggal nambahkan. Tambah 15 menit katanya gitu kan. Hai, kalau gitu 15 menit. Hai, kemudian matikan katanya apinya. Hai, matikan apinya katanya. Soste, selanjutnya Sono mama oite kimaso, biarkan sebegitu aja. Setelah 20 menit nasinya masak katanya. Hai, tinggal nambahkan aja 20 menit. Hai, 20 menit tambah 15 menit tambah 20 menit sama dengan 55 menit. 55 menit ini sama juga dengan sekitar 1 jam. Hai, jadi ya nomor 1 ini bisa kita anggap benar gitu, sesuai dengan isinya. Tapi kita pastikan dulu apakah nomor 2, 3, 4 itu salah apa enggak gitu. Ini mengenai waktu, ingat, jangan lupa ini mengenai waktu, jikang. Mengenai waktu menanak nasi. Hai, masuk nomor 2. Donabe ni kome o ire, masukkan berasnya ke dalam panci tanah liat. Mizu wo kuwaetara, setelah menambahkan air. Sugu taita ogai, langsung lebih baik langsung ditanak nasinya katanya gitu. Hai, ini salah gitu ya. Salah, kenapa? Setelah memasukkan air, kemudian tutupnya ditutup, itu dia dibiarkan sono mama oite okimasu, nggak langsung dimasak, selama 20 menit. Hai, 20 menit. Jadi nomor 2 ini salah. Nah, kenapa? Karena nggak langsung disuruh masak dia. Nah, ini salah, ini yang ini. Yang ini salah. Hai, masuk nomor 3. Hino tsuyosa o kaereba, kalau merubah kuatnya api gitu, besarnya api gitu. Kuatnya api, besarnya api. Taku jikang o nagaku shitari, mijikaku shitari dekiru katanya. Bisa mempersingkat atau memendekkan gitu ya, ataupun memperpanjang waktu menanak nasi. Enggak bisa, semuanya itu udah ditetapkan gitu ya, di kalimat gitu kan, dinyatakan bahwasanya jikang wa kimirare totori ni shite kudasai, tolong dilakukan
dilakukan sesuai dengan jam waktu yang ditentukan gitu di atas gitu. Gak boleh diubah-ubah. Gak boleh diubah-ubah. Ya nomor 3 salah gitu. Hai, kita masuk nomor 4. Kita masuk nomor 4. Nagaku takisugiru to shiroi kemuri ga detekuru. Kalau menanak nasinya itu terlalu lama, shiroi kemuri ga detekuru, akan keluar asap yang warna putih. Ini salah. Asap warna putih itu kan setelah ditanak selama 15 menit kalau nggak salah di atas tadi ya. Mengatakannya 15 menit. Nih 15 menit. 15 menit. Gitu menanak 15 menit ini katanya kan. Dia ada shiroi yuge. Yuge ini uap airnya keluar katanya gitu. Jadi salah. Oleh karena itu pertanyaan nomor 2 ini yang benar adalah nomor 1. Yang lainnya salah soalnya. Wah, pertanyaan nomor 3 mari kita lihat. Ue no naiyo isi dari artikel di atas to dengan awanai mono wa dureka, hati-hati di sini. Yang ditanya ini yang tidak sesuai, awanai. Yang ditanya ini awanai, bukan yang au, yang tidak sesuai, yang tidak cocok gitu. Jadi kita harus mencari di bawah ini yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu jawabannya. Yang tidak sesuai itu. Jadi kita harus pastikan bahwasanya itu tidak sesuai dengan isi dari artikelnya. Nomor 1 kita lihat. Hi wa futsu no tsuyosa ni suru katanya. Besar apinya dengan kekuatan biasa gitu. Dengan kekuatan biasa. Itu ada dia di artikel ini sesuai. Sesuai ini. Ini dia ya. Hi wa futsu no tsuyosa ni shite, berarti sesuai dong. Yang ditanya itu yang tidak sesuai. Yang awanai ini sesuai dengan artikel, berarti salah. Masuk nomor 2. Gohang wa katanya nasi denki gama de takuyori katanya kan. Nasi ini denki gama, rice cooker, taku menanak, yori dibanding donabe de takuho ga zutto oishi katanya, dibandingkan masak dengan rice cooker lebih enak masak lagi itu dengan panci tanah liat katanya. Ini sesuai. Paling awal itu dinyatakan gitu ya. Ini donabe de takuto, kalau masak dengan panci tanah liat, denki gama yori, dibandingkan rice cooker, zutto oishi gohan ga dekimas katanya. Bisa masak katanya dengan lebih enak lagi gitu katanya ya. Jadi ini sesuai. Yang dicari yang tidak sesuai. Jadi salah. Kenapa yang awanai yang dicari? Masuk nomor 3. Dekiagata gohan o katanya. Nasi yang telah masak katanya. Donabe ni ireta mama ni stewa ikenai gitu. Tidak boleh membiarkan masuk di dibiarkan di dalam panci tanah liat tersebut katanya. Ini kayaknya juga sesuai. Ini aku yakin ya, ini karena takut gosong menurut aku kalau dibiarkan gitu aja gitu. Karena panci tanah liat itu kan dalam situasi panas dia, dalam mesti panas gitu. Makanya disuruh pindahkan. Makanya ini lihat nih, deki agatara gitu nasinya masak. Hokano iremono ni utsushimasho katanya, tolong pindahkan ke wadah yang lain gitu. Ini udah tertulis gitu ya, berarti sesuai dong. Masuk nomor 4 udah pasti benar. Ini udah pasti benar, tapi mari kita lihat dulu. Hiyo tometara, begitu apinya dimatikan, tokidoki kadang-kadang, sekali-sekali gitu, maze nagara sambil diaduk-aduk katanya. Futa oshite nijukun o oku katanya. Ditutup kembali dan membiarkannya 20 menit. Setelah aku baca ini ya, ini untuk diaduk-aduk ini, kemudian setelah itu ditutup lagi selama 20 menit. Ini nggak ada di artikel. Nggak ada di artikel. Katanya gitu 20 menit selesai katanya kan. Malah sebaliknya, tochu de katanya, di tengah-tengah, futau akete, nggak melihat aja nggak boleh. Melihat aja nggak boleh. Nggak boleh diintip, bisa timbilan. Mata yang pengintipnya itu bisa timbilan. Nggak boleh. Apalagi diaduk-aduk ini. Nah, ini yang tidak sesuai.
ini yang tidak sesuai dengan artikelnya gitu. Makanya ini dia jawabannya. Kenapa? Karena yang ditanya itu adalah awanai. Hai, oke Deska, mudah-mudahan ya bermanfaat dan menjadi wawasan kalian cara mengerjakan edokai cebung ya, artikel menengah untuk M3. Mata, yoroshiku onegai shimasu. Sayonara.